untuk kereta eh. Saya akan demokan dia. Dia ada demo lain lagi sebenarnya untuk beban, uji beban tu dia ada juga. Tapi ni saya tak ada mesin untuk uji beban tu. Saya pun seorang pemain, saya tahu kelebihan minyak ni. Okey. Dia punya kelebihan dia, orang kata dia ada metal treatment. Metal treatment dengan oil treatment dia benda dua yang berbeza. Sebelum ni saya pernah buat dekat saya punya page, tak silap saya guna pakai barang, tuan-tuan boleh tengok masa tu saya tunjukkan cara nak tukarkan minyak hitam sebab saya seorang pomel part time. Kat situ boleh tuan-tuan tengok cara tukar minyak hitam dia berapa. Okay, minyak hitam ni boleh pakai sampai 10 tapi saya tak sarankan pakai 10. Kenapa? Ramai pula yang tu janganlah beritahu Yaksyah, malu lah saya pakai pada Viva dan juga kereta tu yang Yaksyah beritahu tu. Okey. Dia ni sibuk betul lah. Nak kena pukul dia ni. Sekejap lagi ni tunggu dia. Tak ada melawak. Saya baik-baik. Okay. Ni dia ada metal treatment dengan oil treatment. Dia dua benda yang berbeza. Okay. Metal treatment dia minyak rawatan besi. Oil treatment ni minyak untuk tahan besi. Tapi dia kalau pakai oil treatment ni dia akan cepat hitam. Dan lain dia carbon akan meningkat dengan tinggi. Memang oil treatment dia untuk mencipta karbon sebab tu dia untuk tahankan enjin. Tapi berbeza dengan CNI Motorbath ni, dia adalah metal treatment, dia minyak untuk salut besi, dia ibarat lilin. Saya pernah pas tuang minyak hitam ni pakai dalam seminggu lebih kurang, seminggu-minggu dan saya buka balik memang ada salutan pada besi tu. Memang luar biasa minyak hitam ni. Boleh pakai 8000, kenapa boleh pakai 8000 saya sambung balik tadi, sebab dia kita kena ingat kita warm up enjin dah berjalan lah tu. Enjin tu memang mileage tak berjalan tapi enjin tu dah running. Okey, yang kedua dia akan berjalan juga, dia punya kita time tunggu traffic light berjalan juga. Tunggu anak sekolah berjalan juga. Jadi kat situ saya tak galakkan sampai 10000, 8000 dah boleh. Kalau nak lagi outdoor pakailah 6000 dah cukup. Bukan tak percaya pada minyak ni. Saya pernah buat minyak ni sampai 12,000, 15,000 kereta BMW saya. Saya pakai BMW pecah melam pula. Okey, BMW saya pakai sampai 15,000 saya test minyak hitam ni betul ke tidak. Sebab dia nama luar kan ada minyak tapis lah, minyak recycle lah. Ni tak ada minyak betul-betul pure. Saya test sampai 15,000 enjin saya tak ada masalah, kereta masih ada kat bawah. Kalau tak percaya boleh tengok. Okey. Dia memang luar biasa minyak hitam ni. Lagi lama pakai lagi sedap. Tapi saya tak saranlah sampai 30,000. Tuan-tuan kata saya cakap lagi sedap, tuan-tuan sesah sampai 50,000 je lagi jahanan enjin, tuan-tuan marah saya pula. Okey. Okey, tembak banyak tak guna. Okey, cara nak guna dia saya sharing dulu sikit. Sebelum tu beritahu kat komen tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan pakai tu beritahu kat komen tuan-tuan tu, kedai kereta goncang dulu, terbalikkan dia, goncang dulu. Okey. Goncang dulu lebih kurang tu baru tuang kat dalam enjin tuan-tuan. Beritahu kat mekanik tuan-tuan, dia tahulah. So goncang dulu, terbalikkan, goncang dalam 15 minit atau 10 minit lebih kurang untuk bercampur metal treatment. Kadang metal treatment dia duduk bawah, metal treatment dia duduk bawah, tuan-tuan akan dapat tuan-tuan tuan minyak pomen tuan-tuan, dia mekanik tuan-tuan, dia akan tuang minyak hitam, jadi yang lebih ni dia tinggal kat bawah metal treatment tu. Jadi tak ada peracun, tak guna isi minyak hitam ni tapi tak ada metal treatment tu tadi. Jadi metal treatment ni guna dia kena goncang. Kalau tidak dia duduk bawah, nanti budak mak rempit dia pergi cari kat kedai-kedai bengkel, bang ada minyak hitam lebih, dia yang dapat metal treatment ni. Yang mahal pada minyak hitam ni adalah metal treatment tu eh. Minyak hitam ni dia semi oil, adaptive dan metal treatment. Dia ada 3 jenis tuan-tuan boleh tengok sendiri. Okey, ni nama dia. Tuan-tuan boleh nak screenshot dulu. Dia ada 1 liter dan 4 liter. Ni 4 liter untuk kereta. Kalau kereta yang pakai 6, kena beli 2 botol lah. Memang tak ada untuk 6 liter. Ataupun beli yang 1 liter, 1 liter tu 6 botol. Boleh juga. Dia sama je motor kereta. Boleh pakai. Dia... Sekejap eh. Dia ada tulis. Okey, dia ada tulis kat sini. Nampak? Okey. Si 10-40 eh. Dia punya ni. 10W40. Okey. Okey. Okey, saya akan demokan dia. Mana pergi dia? Okey. Ni minyak hitam brand X. Ni minyak hitam motor yang saya ambil, tak ada yang besar sebab saya tak pernah pakai minyak hitam yang luar. Saya pakai ni untuk motor ni. Saya letak kat motor orang repair apa semua kan, saya pakai ni ah sebab minyak hitam ni tak boleh lepas overhaul, saya tak boleh letak sebab dia ada metal treatment tadi. Dia kena pakai minyak hitam biasa dulu sekali baru boleh pakai. Ha, tu key dia.
Okey, ni minyak hitam brand yang famous juga. Ha, ni saya tutup lah. Kalau company tu tengok, saman saya company ni besar juga ni. Dia saman saya, tak ada duit saya nak bayar ni. Kurang modal ni. Okey, jadi ni brand ni saya akan demokan. Tak tahu jadi tak sebab saya dah lama tak buat demo ni. Saya try eh. Tuan-tuan, kalau tak jadi, tuan-tuan jadi diam dah. Jangan gelap pula. Okey, ni 2 biji metal, besi, skru. Atau bahasa orang putih dia, bahasa Jawa dia, metal. Okey. Okay, saya masukkan dalam gelas. Okey. Saya masukkan dalam gelas, dua-dua. Okey. Okey, ni saya bag adik. Yang demo tadi tu dah kering. Okey. Saya tak tepi. Okey. Ni, saya masukkan juga air. Biasa minyak hitam, dia dengan air, dia tak bercampur eh. Dia tak akan bercampur. Okey. Dia tak akan bercampur eh. Habislah gelas aku. Okey. Ni dua benda alamak. Satu tak terimbul lah. Tak jadilah satu ni. Okey. Nak suruh tuan-tuan nampak. Tak tahulah dia jadi macam mana eh. Okey. So saya akan masukkan yang ni. Yang brand egg ni tadi. Yang famous kat ni. Gambar orang pakai. Saya akan masukkan. Eh. Alah susah pula. Ni yang baru ni. Saya tak buka lagi. Saya nampak. Nak buktikan ni. Kalau nampak lah pula benda apa sebelah dia. Kantil lah. Okey. Tuan-tuan nampak tu tadi yang diam eh. Jangan beritahu lah kat bos dia. Mati lagi. Dia saman saya je lagi. Ni untuk kebaikan yang mana rasa bagus yang ni boleh ambil eh. Okey. Ah, terima kasih Marzi. Sebab saya lama tak buat. Saya tak tahu jadi ke tak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, minyak hitam memang dia tak akan bercampur, betul? Ini yang saya pakai kat kereta saya, baki saya tak tahu meter tu cuma dia ada sekitar banyak sebab tak takut dah masuk dalam kereta saya goncang lagi. Saya akan cuba tuang lagi. Tengok, saya akan cuba tuang yang minyak hitam tu best lah. Okey. Jadi eh hari ni betul cakap Imam Almi. Terima kasih Abang Iman. Jadi hari ni. Okey. Ini terlebih tuang. Okey. Tuan-tuan tengok. Yang ni brand egg tadi. Nampak pada besi tu dia ada sikit je. Dia tak boleh kena banyak. Sebab saya tu. Saya tuang tadi. Dia tak sama sebab dia tak ada metal treatment tu. Tuan-tuan tengok pada yang ni. Dekat bawah tu nampak. Tak jauh sikit. Okey. Nampak dia melekat pada besi tu dengan sepenuhnya. Yang ni dia ada tapi tak banyak. Nampak. Silap-silap lagi jagi dia naik. Dia naik ke atas. Sebab apa dia ada salut pada besi tu tadi, ada minyak hitam dekat tu, adalah metal treatment. Dia akan salut besi tu tadi. Dan orang yang main motocross sangat-sangat sesuai pakai minyak hitam ni. Sebab orang main motocross ni, dia terhitung dah parit dan longkang semua dia sesah dalam sungai. Orang main 4x4 pun sangat-sangat sesuai sebab dia ada metal treatment tadi. Tapi janganlah pakai pula dah masuk parit tu kena tukar, automatik ada tukar. Sebab key point dia, kalau tuan-tuan check je minyak hitam tuan-tuan tu, dia tukar warna susu, TO susu tu, memang confirm dia bercampur dengan air. Ha, tu je key dia. Kalau dah bercampur tu, wajib tukar. Okay. Itulah setakat ni saya kongsikan. Okey, ni metal treatment dia melekat elok. Okey, ni orang kata dia dia salut pada besi tu tadi. Okey. Ni minyak hitam biasa. Okey. Cukuplah setakat tu. Ni minyak hitam dia boleh tuan-tuan boleh ambil. Okey, 1 2 3 4 5 6 7. Okey, cukup. Cukuplah setakat ni saya kongsi. Di lain masa saya akan kongsi lagi. Memang betul tu Abang Iman, memang minyak hitam ni sangat terbaik. Saya dah pakai 13 tahun. Enjin dia semua. Saya nak kasi sikit. Sebelum saya tutup cerita ni, saya sharing sikit testimoni minyak hitam ni. Macam-macam terjadi sebenarnya. Antara dia, kereta ayah saya, dia tak sedar radiator air dia pecah. Dia tengah motong lori, pitah lori, tiba-tiba kereta dia mati. Kereta universal juga. Taki air dia plastik, dia pecah, hose dia pecah, air dia kering, berasap, mati sendiri kat tepi. Bila-bila cek yang luar biasanya, pakai minyak hitam ni, gasket head dia tak terbakar. Tanyalah mana-mana pemen, kalau air kering, tengah motor, tengah dalam keadaan 100,
mesti hit dia bengkok, gasket dia terbakar. Tak percaya, cubalah tanya orang yang pakar dalam bidang mekanik ataupun pemain. Tak kira lah pemain kereta ke pemain motor ke lori sekalipun, kalau tak percaya ni. Dan saya sendiri pun kena kipas, kipas saya, radiator saya tak pusing, memang overheating, tapi alhamdulillah gasket saya tak bengkok. Gasket saya tak terbakar, hit tak bengkok. Ada lagi kat bawah, tak ada jimat kos. Jadi pakailah minyak hitam ni untuk saya. Ini tak mahal, baru lebih kurang RM200 ke bawah. Selamat duit anda beribu. Kalau overhaul lebih kurang, tak overhaul pun lebih kurang RM1,000. Kalau general overhaul RM3,000 ke atas dalam tangan. Silap-silap kena beli ni baru. Itu je lah saya boleh sharing. Terima kasih atas kelemahan, apa salah silap tersasul bahasa tu adalah kelemahan saya sendiri. Saya sharing.